di sini Mumin punya info menarik nih terkait sidang cantik Heiko van der Valken tentunya. Nah, beberapa jam atau menit yang lalu nih, sidang cantik Heiko van der Valken tengah meng-up sebuah Instagram story bareng Bunda Mei, guys. Dan dikasih lopi-lopi gitu ceritanya sambil pelukan bareng. Nah, namun yang bikin gavok itu siapa sih Bunda Mei? Nah, Bunda Mei adalah salah satu kerabat dekat atau yang biasa dianggap keluarga nih sama keluarga dari Jurjana Abraham maupun Lorenzo Abraham. Di mana Bunda Mei juga selalu ada waktu ulang tahun Lorenzo yang dirayakan oleh sining cantik Heiko van der Valken kemarin. Di sini Heiko memposting dirinya bersama Bunda Mei dan juga sangat terlihat akrab banget ya. Nah, banyak para fans yang menduga-duga bahwasannya memang benar adanya bahwa gosip terbaru yaitu Heiko memang benar dengan Lorenzo. Kira-kira menurut kalian gimana nih guys? Akankah memang Heiko dan Lorenzo memiliki hubungan spesial? Namun karena memang sining cantik Heiko ini orangnya tertutup banget, private, jadi memang ia tidak menampakkan bahwasannya memang ada hubungan spesial dengan Lorenzo seperti halnya dulu waktu sama Bang Sofia, guys, kan memang mereka sangat misterius banget gitu. Kira-kira kalau memang benar adanya Heiko dengan Lorenzo, setuju nggak sih guys? Kalau mungkin sih asalkan mereka bahagia aja yang terbaik untuk mereka. Nah, namun di sini ada pro kontra guys, di mana Lorenzo saat ini sedang ada sebuah acara pernikahan salah satu kerabatnya juga di Bali dengan Jurjana Abraham dan juga Yasmin Napper. Nah, Jurjana kan pacar dari Yasmin ya, pastinya Yasmin diajak ikut. Namun di mana banyak fans juga yang ngomongin kok kalau Heiko pacarnya Lorenzo nggak diajak, bla dan lain sebagainya.